tes gigitan biawak ini. Coba kita lihat sampai seperti apa. Bisa disimak videonya, teman-teman. Oke. Nah, begini teman-teman cara biawak mengoyak mangsanya. Bahkan musuhnya, teman-teman, sampai benar-benar lumpuh. Jadi teman-teman, biasanya biawak ini ketika menggigit itu sulit untuk kita lepaskan, teman-teman, karena gigitan yang keras membuat kita kesusahan dan kewalahan, teman-teman, untuk mengatasinya. Makanya untuk itu kita harus berhati-hati untuk menghadapi biawak ini, teman-teman. Dan jika tergigit dengan tidak sengaja, kita bisa melakukan menyembur kepalanya, teman-teman, dengan air hangat atau berusaha membuka bagian mulutnya depan, bisa menggunakan kayu, minta bantuan kepada orang-orang.